Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang hormati Ibu Eva, Ibu Anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Kapolda, Pak Kakorlantas, dan Pak Wakil Wali Kota, serta seluruh rekan-rekan media. Baru saja kita melaksanakan peresmian gedung Mapolres Surakarta, kemudian Satpas pelayanan SIM untuk Sukoharjo dan Wonogiri, dan peresmian rumah susun di Banyumas dan Demak, serta yang paling spesial adalah Solo Smart City. Jadi dari rangkaian peresmian yang kita laksanakan tadi, tentunya adalah bagaimana tujuan kita, khususnya di kami, di Polri, untuk mewujudkan transformasi pelayanan publik, sehingga kemudian pelayanan ini menjadi semakin baik, dirasakan oleh masyarakat, pelayanannya tidak berbelit-belit, dan dirasakan mudah. Ini tentunya hal-hal yang kita harapkan ke depan bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Kemudian bagaimana di konsep Solo Smart City ini memadukan kepolisian dan stakeholder yang ada di pemerintahan Kota Solo untuk kemudian kita kolaborasikan sehingga kita bisa memberikan pelayanan dengan memanfaatkan dan memadukan teknologi informasi yang ada untuk kemudian bersama-sama bisa memberikan pelayanan-pelayanan yang bersifat command center, emergency command center terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dan kemudian butuh pelayanan cepat. Dengan mengintegrasikan ini kemudian tentunya masing-masing bisa saling mengisi dan kemudian turun ke lapangan sesuai dengan kebutuhan atau situasi yang ada. Sebagai contoh tadi ada simulasi terkait dengan ada kecelakaan, ada peristiwa kriminalitas, kemudian ada kebakaran, di mana masing-masing fungsi dengan satu sistem pelayanan yang ada ini kemudian terkoneksi dan kemudian dengan cepat anggota-anggota yang berada di lapangan kemudian melakukan langkah-langkah mulai dari mencari, mengamankan, menangkap pelaku dan juga secara cepat melakukan pemadaman. Ini tentunya bisa kita laksanakan dengan baik dan itu semua karena adanya kolaborasi dan integrasi yang kita laksanakan. Dan tentunya harapan kita ini terus ditingkatkan karena kita bisa kemudian mengevaluasi dibandingkan dengan smart city yang ada di dunia dan kita harapkan Solo Smart City ini bisa menjadi role model yang kemudian kita replikasi untuk kita kembangkan di kota-kota lain, bukan hanya di tingkat kabupaten namun juga kita kembangkan di tingkat provinsi, maka nanti ke depan tentu harapannya kita bisa kembangkan ke tingkat nasional atau tingkat yang lebih besar. Itu tentunya harapan kita. Namun kita mulai dari Solo Smart City. Kenapa demikian? Karena tadi disampaikan di sini antar stakeholder-nya sudah siap untuk berkolaborasi dan sinergi. Dan tentunya ini menjadi modal yang terus harus dipertahankan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian Solo Smart City ini betul-betul dirasakan sebagai bentuk pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat Solo sehingga membuat Solo menjadi semakin nyaman, aman, dan ngangeni sebagai destinasi wisata dan destinasi-destinasi lain yang akan memanfaatkan dan menggunakan kota Solo yang memiliki konsep ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih ya semuanya.